Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Kelincipedia. Channel yang memberikan informasi edukasi seputar dunia perkelincian dan peternakan yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Kelincipedia akan memberikan informasi menarik terkait dengan penyakit yang menyebabkan kelinci mati mendadak. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih terkait dengan kelinci, silahkan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik lainnya terkait dengan dunia peternakan kelinci Indonesia. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Penyakit kelinci yang sering menyebabkan kelinci kita mati mendadak adalah penyakit kejang-kejang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelinci Anda terkena kejang-kejang. Faktor pertama, mungkin Anda salah memberikan makanan kepada kelinci Anda yang menyebabkan kelinci Anda terkena penyakit kejang-kejang. Mungkin makanan yang Anda berikan kepada kelinci Anda masih tercampur oleh bahan kimia. Jadi sebaiknya sebelum memberikan makanan kepada kelinci, Anda bersihkan terlebih dahulu, apalagi jika Anda memberikan buah-buahan dan sayuran. Faktor stres pada kelinci bisa menjadi penyebab kelinci Anda terkena penyakit kejang-kejang dan mengakibatkan kelinci Anda mati. Untuk menghindari kelinci Anda terkena stres, sebaiknya Anda memberikan kandang yang nyaman dan sejuk. Yang terpenting adalah seringnya Anda membersihkan kandang kelinci Anda dari kotoran ataupun kandang dibersihkan dan kelinci Anda nyaman. Jika kedua faktor tersebut bukan hal yang menyebabkan kelinci Anda terkena kejang-kejang, berarti kelinci Anda sudah terkena sakit kejang-kejang sebelumnya. Hal tersebut biasanya karena kurangnya perawatan yang baik dari sang pemilik. Jika sudah terlanjur kena, sebaiknya diberikan perawatan khusus supaya kelinci Anda juga terhindar dari kematian. Faktor keempat, mungkin Anda salah memberikan makanan seperti contoh, jika Anda memberikan makanan seperti sayur kol dan rumput, biasanya jika Anda sering memberikannya kepada kelinci, bisa menyebabkan kembung dan sayuran yang ditanam menggunakan pestisida juga bisa menyebabkan kelinci Anda keracunan dan terjangkit kejang-kejang. Sebaiknya sebelum memberikan makanan tersebut, keringkan dahulu atau cuci agar menghilangkan racun yang ada di makanan kelinci Anda. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam Kelincipedia.